Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Kali ini kita mau sharing ya, gimana caranya biar kita berhenti berlangganan di Alo Proteksi atau Alo Dok. Alo ya, bukan Halo Dok ini, tapi Alo Dokter. Lumayan juga kita potongannya sekitar 39.000 per bulan. Saya awalnya ditawarin sama salesnya untuk membantu dia menambahkan data-data aja sih intinya mah. Tetapi dia berjanji tidak akan terkena potongan. Tapi setelah itu, tetapi saya malah terkena potongan di ATM saya sebesar 39.000 dengan cara saya mengecek mutasi rekening. Karena 39.000 per hari dari telemedicine semua techno gitu sih. Ini saya bingung awalnya terkena potongan segini. Potongan dari mana? Setelah saya telusuri, ini ternyata dari Alo Dokter. Yang waktu itu pernah saya masukin data saya oleh salesnya. Oke, lanjut aja. Langsung aja kita ke caranya untuk berhenti berlangganannya. Makit kalau ada yang nggak punya aplikasi Alo Dokternya, bisa langsung masuk ke Google Chrome. Kita ketik Alo Dok. Chat, klik chat bersama, klik Chrome, dan di sini kita pilih paling pojok kiri, pojok kiri atas ya, kita ke bawah, klik hubungi kami, ke bawah lagi, klik chat kami, nanti bakal otomatis muncul ke sini, muncul ke sini. Nah, di sini kita ketik aja Alo Chat. Nanti bakal otomatis muncul ini. Terima kasih telah menghubungi customer service Alo Dok. Silakan diinformasikan. Setelah itu kita pilih nomor 5 karena kita ingin memberhentikan berlangganan di Alo Dokter ini, kita pilih nomor 5. Setelah itu mereka membalas dengan menanyakan informasi yang lebih lanjut, yang lebih detail. Lalu kita balas lagi, saya ingin berhenti berlangganan karena saya tidak mampu untuk membayar auto debit Alo Dok. Setelah itu dia otomatis bakal mengirimkan data-data kita, nomor handphone, email, serta nama kita. Nanti bakal otomatis dia akan menginformasikan nomor handphone kita, nama kita, dan alamat email kita. Tetapi apabila kita WA dengan nomor yang terhubung dengan Alo Dok, nomor yang sama, dia bakal otomatis kok. Lalu kita scroll ke bawah, mohon kesediaannya dan menunggu dalam 1x24 jam. Memang benar prosesnya itu 1x24 jam. Besokannya itu kan tanggal 4 Desember kemarin saya WA tuh, besokannya tanggal 5 Desember saya tanya bagaimana proses selanjutnya. Dia menanyakan lagi perihal apa, saya screenshot dengan yang di atas tadi, yang tanggal 4 Desember itu saya ingin berhenti berlangganan. Bagaimana? Lalu saya bertanya bagaimana kelanjutannya untuk lalu dibalas lagi dengan dia, untuk pembatalan Alo Proteksi yang Bapak atau Ibu ajukan telah berhasil pada tanggal 4 bulan 12 2021. Terima kasih. Untuk cara berhentinya seperti itu aja ya, hanya dengan lewat WA, bukan lewat email. Proses 1x24 jam kok cepet. Oke, cukup sekian ya informasi yang saya berikan dari Alo Dok ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.